Presiden RI Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana Bogor. Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo mengaku telah memberlakukan kebijakan baru terkait situasi di Indonesia saat ini. Satu di antara kebijakan tersebut yakni mengimbau pelajar untuk belajar di rumah untuk sementara waktu. Presiden Joko Widodo juga meminta rakyat Indonesia untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan. Sadar gak sih, saat ini saatnya rakyat bersatu padu dan bergotong royong untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi di rumah aja bukan berarti kita gak bisa melakukan apa-apa. Mungkin raga kita memang terpenjara, tapi ide dan kreativitas kita akan selalu merdeka. Di saat Indonesiaku merdeka, kami semua bangsa Indonesia bergembira ria. Dengan ini semangat menyatakan membara kemerdekaan Indonesia. Doaku, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, terima kasihku, dan lain-lain, semua ini hanya untukmu, diselenggarakan Indonesiaku dengan cara seksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.